Cerita panjang tentang pelecehan yang dialami oleh kontestan Miss Universe Indonesia akhirnya menemui titik terang. Kemarin, Kamis 5 Oktober 2023, polisi telah menetapkan seorang tersangka berinisial ASD atau S yang ternyata merupakan Chief Operating Officer atau COO Miss Universe Indonesia. Berdasarkan keterangan pihak berwajib, S terlibat langsung dalam dugaan tindak pidana yang ada. Tentunya proses gelarnya mendasari hal tersebut telah menetapkan sejauh ini atau sementara ini sebanyak satu tersangka dengan inisial ASD ya, alias S, dan tentunya ini masih proses berjalan terus secara stimulan dan bersinambungan. Tentunya kita masih menunggu progres perkembangan dari penyidikan selanjutnya. Lebih lanjut, polisi juga menjelaskan kalau S orang yang memerintah dan meminta para finalis membuka baju dan terlibat dalam sesi pemotretan tanpa busana. Tak hanya itu, sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, S juga melontarkan hinaan yang merendahkan martabat para finalis saat body checking dilakukan. Tidak hanya S, kemungkinan besar dalam beberapa waktu mendatang ada tersangka lain yang bakal diumumkan oleh pihak berwajib.